Sehat Pak Candi? Sehat alhamdulillah. Hidup kok sekolah. Garang banget nih sejak di balai kota. Oh, aduh kita siap. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aku ini sekret. Sulit kan, ini asli. Jadi apa nih Pak, politik per berapa Pak? Gak tahu. Hitung dulu. Tapi kita yang cara ngitungin. Tapi karena saya dulu teller juga, bekas teller bisa ngitung juga. Terima kasih teman-teman. Akhir-akhir ini seminggu ini naik atau turun di permintaan dolar terus? Permintaan sih banyak, cuman nggak banyak, cuman ya 1.000-2.000 nggak terlalu banyak orang beli. Banknot juga normal aja sebenarnya kata saya. Normal. Transaksi normal aja, yang jual juga nggak terlalu banyak. Jadi waktu kemarin sempat 15.000 nggak banyak juga. Mungkin Bapak belum jual kan? Ya sudah. Oh udah. Nah kalau ini pencitraan. Pencitraan. Saya pengen bilang sama Pak Idrus harus ada realnya gitu karena kemarin ngomong dan benar-benar kita tukarkan karena di bank kan itu jumlahnya cukup signifikan. Jadi mungkin ini yang bisa kelihatan optik kita tukar. Paling nggak di sekitar sini kan ada pengusaha-pengusaha besar, ada politisi banyak di sini, anggota DPR. Kan mereka banyak memegang dolar juga. Mereka bisa juga ke sini atau ke money changer yang dekat sini. Terima kasih. Kirain saya sepertiga dari yang dilaporkan di KPR. Udah siap-siap aja. Itu bisa kelihatan di KPR tunjukin duitnya di sini Pak. Iya. Kenapa?